jadi sekarang kita lagi berhenti di pinggir jalan. Jadi tadi mau masang kamera GoPro 360 dan mobil yang putih mogok. Gak tau kenapa mogok ya. Dan kayaknya kita udah telat nonton sunrise-nya gara-gara kita telat jalannya, harusnya jam 4, jam setengah 5-an. Ya, jadi telat. Sampai di Bukit Cinta dan ini view-nya keren banget. Ntar kita mau terbangin drone, ini mungkin view terbagus yang pernah aku lihat. Danau-nya di bawah gunungnya, terus ada anaknya tuh. Nah, ini keren banget. Nah, ini view dari drone. Sekarang kita terbangin drone dulu. Sekarang aku lagi mau sarapan dulu nih, aku mau nyobain mie nya, kelihatannya kayak enak. Ini kamu mie? Mau apa? Mie? Ayo, ayo. Kita udah selesai sarapannya dan sekarang kita mau pindah spot lagi. Kita mau ke sekarang kita mau lanjut ke atas dan kita lihat di atas ada apa ya. Aku juga nggak tahu.
Nah, mana sekarang udah nyampe di Bukit Cinta ini. Ya bagus banget di sini. Tuh, view-nya keren banget, kelihatan danau-danaunya. Terus tuh gunungnya, gunung apa tadi lupa lagi namanya. Terus ada spot fotonya bagus. Terus ini bisa ngeliat view di atas sini bisa mungkin lebih bagus. Kehalangan pohon. Kelihatan danaunya. Wah, ini bagus banget view-nya. Wah. Tangganya di sini. Tuh view-nya bagus banget. Wah, ini keren banget kelihatan rumah-rumahnya. Thank you.
teman-teman, sekarang kita lagi istirahat dulu nih di warung. Tadi kita habis off road, tuh mobilnya berlumpur banget tadi karena ada banyak lumpurnya. Sekarang waktunya kita makan steak, jam 1 kita baru makan siangnya. Sekarang kita lagi mau makan-makan dulu nih. Udah lapar soalnya. Udah, pesan apa? Pesan ini, pop mie. Itu rasa soto. Mie sedap. Iya, mie sedap. Oke, aku sekarang mau makan dulu, udah lapar. Nah, mantai kita semua udah selesai ngemilnya dan sekarang kita mau lanjut lagi perjalanannya ke kebun teh. Ke perjalanan kurang lebih 2 jam lagi. Dan teman-teman ikutin terus ya, dari sana ntar di sana ada best view lagi yang bagus-bagus. Sekarang kita udah nyampe di salah satu spot, ini view-nya keren banget. Sekarang kita mau foto-foto dulu dan di sini ada banyak banget kebun teh. Terus itu teh banyak banget dari atas. Tuh, ini teh semua. Itu view-nya keren banget. Kata rumah-rumahannya tuh. Jadi kecil banget.
Raman, sekarang kita udah nyampe di puncaknya. Ini view-nya bagus banget, Masya Allah, ini keren banget. Tuh banyak kebun tehnya. Dan ini kita sekarang lagi udah mau pulang, udah mau makan siang dulu. Dan mungkin sekian untuk video trip AutoKids jalan-jalan ke Dieng dan ke Jogja. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!